Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Vian Semu Tutorial. Asik. Apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian semua diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan yang terus menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi guys, di video kali ini saya mau bikin video tutorial. HP ini adalah HP Asus Zenfone Selfie guys. Penyakitnya adalah, nah, dia itu mandek di logo. Nah, di logo ini aja nih guys, nggak mau masuk-masuk. Ini lama banget sampai baterainya habis nggak muncul-muncul guys. Jadi di sini-sini aja. Ini saya cepetin ya, karena lama banget. Jadi handphone ini adalah handphone kawan saya guys ya. Udah lama pakai katanya, Yan coba dibikin video tutorial. Siapa tahu sembuh. Kejadiannya sama seperti iPhone kemarin guys. Mudah-mudahan ya. Bismillah. Jadi langsung aja, tahap yang pertama kita lakukan adalah yang pasti buka backdropnya dong, atau casing belakangnya guys. Oke, sudah terbuka. Ini ada ganjelan baterai guys, itu pamungkas. Biasa Asus sering kendor baterainya. Oke, baterai sudah kita cabut. Untuk matiin aja ya, setelah itu kita pasang lagi. Nah, jadi kita coba reset guys, atau kembali ke pengaturan pabrik. Tapi sepertinya tombol volumenya tuh kurang bagus atau nggak berfungsi ya, kayaknya keras gitu. Kita coba aja deh, kita tekan tombol volume bawah dan tombol on off nya ya. Iya, aduh, nggak berubah-ubah guys. Harusnya setelah 10 detik dia masuk ke reboot guys. Baik, kita cari masalahnya. Semoga bermanfaat. Enjoy. Tuh masih nggak konek-konek lagi. Kita cabut lagi baterainya guys, kita matiin dan kita langsung bongkar. Sepertinya masalahnya apa, volume on off nya volume on off, tombol volumenya nggak berfungsi guys. Karena kalau mau kembali ke pengaturan pabrik tuh kita harus menggunakan tombol volume down ya, yang down. Jadi tadi keras, kayaknya nggak ketekan. Jadi kita benerin dulu tombol volumenya, nanti lanjut kita cari tahu penyakitnya yang mentok di logo tadi ya guys ya. Mudah-mudahan dengan cara tiga jari sulap ini bisa selesai atau menyelesaikan masalahnya guys. Karena katanya udah pernah di flash di counter lewat PC tapi tetap aja nggak bisa. Mau gimana bisa, orang tombol volumenya aja kayaknya rusak tuh. Oke, langsung aja, nggak usah banyak bacot, kita buka baut-bautnya menggunakan obeng plus kecil ya. Perhatikan guys, di sini kalau nggak salah ada 13 baut cengkeh guys. Nah, dan di situ ada satu baut yang ketutup ini guys, apa namanya, garansi ya. Kita
berarti. Pokoknya hitung aja total bautnya 13 guys. Ingat ini Asus Zenfone Selfie. Kita cabut-cabutin dulu baut-bautnya yang udah kita kendorin ya. Dan terakhir kita buka baut yang ini guys. Kartunya jangan lupa ya. Nah ini satu ini baut terakhir guys. Ingat 13 baut ya. Kalau kurang berarti belum ada yang kelepas. 13 biar kalian paham. Dan langsung aja setelah semua baut terlepas, kita langsung congkel bagian bawahnya ini guys tuh. Tek. Nah ini kan ada rekan gitu. Langsung angkat. Oke, mudah sekali guys. Baik, kita cek. Ini benar-benar belum pernah dibuka ya. Jadi kita langsung ke tersangkanya. Jadi ini adalah fleksibel volumenya guys. Dan kita buka tombolnya dulu ya dengan cara seperti ini. Di sini ada soket clip ya, ada 4 buah. Jadi kita congkel ke dalam berbarengan sambil didorong ya. Belum satu nih. Oke. Nah sambil didorong dan dia akan lepas seperti ini guys tuh. Ini kita lepas. Nah kecurigaan saya di sini guys. Nah di sini centolannya tuh kayaknya udah kalah. Nah tuh udah meninggalkan bekas. Mudah-mudahan fleksibelnya masih bagus ya. Kita coba kita tekan. Kalau dia apa ditekan balik lagi berarti masih berfungsi dengan baik guys. Oke, sepertinya fleksibelnya masih bagus guys. Berarti masalahnya di sini. Jadi itu nggak usah kita pasang aja dulu, kita langsung aja. Oke, kita pastikan dengan jari ya. Oke, kalau ditekan dia balik lagi berarti masih berfungsi dia guys. Sip. Dan ini kita tidak usah pasang dulu untuk nyoba untuk ngetesnya ya. Minimal kita bisa ngerebot atau ngerestart kembali ke pengaturan pabrik ya guys ya. Oke ini kita pasang dulu sementara. Kita pasang baut 2 buah aja deh biar nggak lepas aja guys. Kita pastikan lagi. Oke. Dan kita pasang baterainya. Oh ya sebentar lupa ganjelannya. Lupa pasang guys. Kita pasang dulu ganjelannya ya biar nggak goyang. Lalu kita pasang bautnya. Bautnya kita pasang 2, cukup 2 buah aja guys untuk biar nggak lepas aja. Untuk ngetes. Oke, setelah itu kita langsung coba tekan tombol volume down atau volume bawah ya. Ditekan, tahan. Lalu tekan tombol on off-nya, guys. Oke, berbarengan ya. Tuh, oke, setelah itu sampai dia timbul tampilan seperti ini tuh. Nah kalau sudah seperti ini berarti berhasil guys. Dan lalu kita reboot aja guys, kita hapus semuanya, virus-virus semua segala macam. Intinya kita balikin lagi seperti baru ya guys ya, kita reset ya. Kembali baby. Kita pilih, kita turunkan menggunakan tombol volume ya. Bawahkan, pilih yang ini reset, lalu kita tekan tombol on off nya yes. Oke, keluar seperti ini ya. Lalu pilih bawah lagi guys, tekan volume bawah lagi. Pilih sampai dia ke
posisi yang ada tulisannya tuh guys, itu kan semua no. Nah, sampai ke yes seperti ini guys, yang ada tulisannya. Lalu tekan lagi tombol on off nya oke, sudah, dia akan reset guys. Oke, setelah tampil seperti ini lagi, kita turunkan lagi guys. Lalu kita turunkan menggunakan tombol volume. Oke, kita reset yang ini guys. Reset change-nya, position. Ini kita reset juga whip change. Kita tekan tombol on off lagi. Oke, sudah selesai. Tunggu guys, tunggu beberapa saat ya, sampai dia bisa apa, sampai bisa ditekan ini guys. Kalau ditekan berhasil, dia keluar logo, berarti berhasil. Tunggu, tekan lagi. Oke, belum. Nah, sudah. Nah, berarti sudah berhasil guys. Kita tunggu. Nah, ini prosesnya agak sedikit lama ya. Kalau bisa baterai kalian harus full. Kalau bisa sambil dicas saja guys, takutnya macet di tengah jalan nanti error deh. Oke, ini kita agak cepetin dikit ya, kita sambil cas aja guys biar aman. Wah, alhamdulillah. Kalau udah timbul seperti ini, berarti resetan kita berhasil guys. Tunggu beberapa saat, karena di proses ini agak sedikit lama ya. Dia akan mengupgrade, dia akan membersihkan virus-virus guys. Makanya saya bilang, kalau tidak baterai kalian full, kalau tidak sambil dicas seperti ini guys. Oke, akhirnya timbul kembali seperti baru. Jadi kita ulang ini guys. Tuh, kita pilih seperti buka kotak seperti ini guys. Pokoknya pasti kalian bisa lah ngisi-ngisi ini enggak. Yang pasti sudah berhasil ini guys. Oke, mungkin itu aja video tutorial simple yang mungkin bermanfaat buat kalian ya guys ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari Vian Semut Channel. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vian Semut Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.